Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini pertemuan ke-27 kitab At-Tuhfatul Wusobiyah fi tashili matni al-Ajurumiyah. Kita sudah masuk kemarin di alat-alat penasab fi al-mudhari baru an. Sekarang kita lanjut dengan alat penasab yang kedua. Kata beliau rahimallahu taala, al-harfu tsani, huruf yang kedua. Huruf yang kedua yaitu dari alat penasab fi'il mudhari. Lan. Lan. Wa hiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Perhatikan ini i'rabnya. Keterangan ini menunjukkan langsung maknanya dan tugasnya. Kata beliau, lan, dia huruf nafi. Terkait dengan makna nafi. Maknanya nafi, penafian. Diterjemahkan tidak. Nafi. Wa nasbin, ini tugasnya. Menasab. Wa istiqbalin, sama. Menunjukkan makna istiqbal. Jadi kalau ada lan fi'il mudhari pasti maknanya akan. Lan adhab, saya tidak akan pergi. Anda pahamin? Padahal tadi bisa maknanya apa? Sedang. Ya kan? Kan fi'il mudhari bisa dua. Bisa sedang atau akan. Tapi kalau ada lan maka akan. Artinya terjadinya itu setelah berbicara. Dipaham Azlan? Terjadinya itu apa? Setelah berbicara. Padahal tadi bisa. Saat berbicara dia bisa apa? Terjadi. Tapi kalau masuk lan ini, setelah berbicara terjadinya. Karena bermakna akan. Nah, contoh lan usafiro. Ya, antum bilang lan nanti. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dipahami ini? Iya. Wa qulu ta'ala layyaghfirallahu lahum. Lan, lihat, yagfiro. Kata beliau, fakullun min, maka setiap dari usafiro wa yagfiro, fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Kemudian beliau jelaskan. Wasummiyat harfu nafyin, dan dia dinamakan huruf yang bermakna nafi, li'annaha tamfil hadas, karena dia menafikan kejadian. Ketika antum bilang lan usafiro, saya tidak safar, berarti yang dinafikan apanya? Kejadian safar itu sendiri tidak akan terjadi. Anda pahami? Karena dia menafikan kejadian. Wahwa safar masalan. Yaitu safar misalnya. Dalam contoh ini. Dalam contoh yang tadi. Wa nasbin wa istiqbalin mitl ma taqaddama fi an. Adapun nasab dan istiqbal seperti yang dikatakan di an. Nah. Nasbin karena dia menasab fi'il mudhari. Istiqbal karena dia menjadikan makna fi'il mudhari murni untuk istiqbal. Padahal tadinya bisa untuk sedang. Dipaham ini kan? Itu sudah lewat keterangannya. Alhamdulillah tidak diulang lagi di sini. Kemudian kata beliau berikutnya. Al-harfu tsalits, huruf ketiga. Itu dari huruf penasab. Fil mudhari. Idan. Idan. Wahya harfu jawabin wa jazain. Wa nasbin wa istiqbalin. Wah. Panjang. Dia adalah harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Idan, dia huruf yang berfungsi sebagai jawaban. Sebagai jawaban, ketika misalnya gini, ada orang yang bilang sama antum. Hah? Iya. Sa'ati ilaik. Saya akan datang kepadamu. Ada orang bilang, antum bilang, idan, ukrimak.
Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Apa ini? Apa fungsinya ini sekarang? Jawab. Jelas kan? Jelas ini? Demikian pula contoh yang sama. Contoh yang sama. Wajazain. Dan berfungsi untuk membalas. Contohnya masih tadi. Sama. Karena jawab dan jaza sama. Mirip. Berada dalam satu posisi kalimat. Satu bentuk kalimat. Lihat saya bilang tadi kalimatnya. Sa'ati ilaik. Saya akan datang kepadamu. Apa dia bilang? Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Maksudnya balasannya, saya akan memuliakanmu. Ini dia bisa sekaligus menjadi jawaban dan balasan. Jawabannya saya akan muliakan kamu kalau datang. Balasannya pemuliaan kalau kamu datang. Dipahami ini contoh itu? Dia berfungsi untuk menjawab atau dan menjaza, membalas. Wanasbin mudah. Dia menasab wastikbal. Ini lagi dia bermana apa? Istikbal akan. Seperti contoh tadi yang Anda bilang, sa'ati ilaik idan ukrimak. Saya akan datang kepadamu kalau begitu saya akan. Paham kan? Memuliakanmu. Kata akan itu sebenarnya dari fi'il mudhari. Paham kan? Yang tadi bisa sedang juga, tapi karena ada idan akhirnya maknanya cuma apa? Akan. Jelas? Siapa yang belum jelas ini idan? Faldi? Alhamdulillah. Baik, lihat. Nah, contoh. Idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Jawaban liman kolalak. Ini jawaban liman terhadap orang yang qala laka berkata kepadamu sa'ajtahidu fi durusi. Ada orang bilang sama antum, sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Jadi ada orang bilang sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Apa jawabannya antum? Idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Balasannya lulus kalau kamu bersungguh-sungguh. Apa maknanya ini? Jadi itu idan tanjaha itu kalimat sebagai jawaban. Ada dulu kalimat sebelumnya. Kemudian datang idan tanjaha sebagai balasan dan jawaban dari pernyataan sebelumnya. Paham? Artinya kalau kita ini susun ini kalimat berarti sa'ajtahidu fi durusi. Orang lain bilang si A. Si B langsung bilang idan tanjaha, bukan satu orang. Antum bisa paham ini? Ini apa dua orang? Tapi nanti dipersyaratkan idan harus berada di fisodril jawab, di awal kalimat yang sebagai jawaban. Makanya orang lain. Karena kalau sama orang, satu orang berarti tidak berada di awal jadinya. Ingat, kalau ada satu orang ini, sa'ajtahidu fi durusi idan tanjah. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku, kalau begitu kamu akan lulus. Dia bilang sendiri. Ada paham ini? Ini tidak terpenuhi syarat idan. Nanti kita akan pelajari nanti lebih jauh lagi di kitab sebelumnya, dia dipersyaratkan harus berada di awal. Kalau begitu harus beda orang. Jadi orang lain yang bilang sesuatu, kemudian antum jawab sebagai balasannya. Dipahaminya? Karena nanti ada syarat harus dia berada di awal. Ya caranya supaya berada di awal harus beda orang. Karena kalau satu orang berarti akan berada di tengahnya. Jelas ya? Ini sebagai pendahuluan saja. Nanti akan datang. Yang jelas untuk tahap pemula ini sekarang ini. Antum tahu amalannya dan apa maknanya. Di buku sebelumnya saya tidak kasih tahu. Karena agak sulit kalau dibilang harfu masdarin. Nah, makanya sulit untuk i'rab di dasar. Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Ini kan sulit dijelaskan. Sehingga akan sulit orang yang mengi'rab. Anda paham ini kan? Di buku kedua, ini dikasih. Saya hilangkan dengan sengaja. Di buku dasar.
Karena di buku dasar tujuannya, dia tahu saja ini tugasnya menasab. Aduh, paham kan? Tugasnya menasab. Nah, di sini alhamdulillah dikasih tahu. Di matan jurumiyah kan tidak dikasih tahu. Karena matan jurumiyah dasar, nol. Ditupa di syarah, dikasih tahu. Dikasih tahu. Paham kan? Karena penulis sendiri ada mengajarkan matan jurumiyah, ada taliknya. Anak punya talik singkat. Ini kan syarah matan jurumiyah. Nah, di matan jurumiyah penulis ini sendiri, Syekh Ahmad bin Sabit, dia ada matan jurumiyah belum tulis juga. Belum kasih catatan di bawah. Ringkas saja yang diperlukan oleh pemula. Yang diperlukan oleh pemula. Tipis bukunya. Paham kan? Iya. Nah, ini di sini baru dia kasih tahu. Jadi susunan itu matan jurumiyah saja, kemudian diterangkan singkat, baru tufa. Iya. Nah, ini lihat kata beliau rahimahullah, faidan, maka idan dalam contoh tadi itu harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa tanjaha fi'ilun mudhari'un mansubun bi idan. Tanjaha fi'il mudhari yang dinasab dengan idan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Alamat nasabnya adalah fathah nampak di akhirnya. Wasumiat, sekarang belum terangkan. Wasumiat harfu jawab dinamakan sebagai huruf jawaban. Li'annaha taqwa'u jawaban likalamin sabikin alaiha. Karena dia terletak. Li'annaha, karena sesungguhnya dia. Taqwa'u terletak. Jawaban sebagai jawaban. Likalamin untuk ucapan. Sabikin yang di depan. Alaiha atasnya, yang mendahuluinya, begitu maksudnya terjemahan bebas. Sebagai jawaban kalimat sebelumnya. Wajaza, terus kenapa dinamakan jaza? Wajazain li anna ma ba'daha jazaun lima qoblaha, karena apa yang setelahnya adalah merupakan balasan dari sebelumnya. Iya kan? Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Kalau begitu kamu akan lulus. Berarti itu kan apa? Balasannya. Balasan dari kesungguh-sungguhanmu, kamu akan lulus. Kamu akan berhasil. Wa nasbin wa istiqbal. Adapun nasab dan istiqbal, mithlu ma taqaddama fi an. Seperti apa yang telah lewat di an. Sama semua. Selesai. Kemudian al-harfu rabi. Ini yang terakhir dari alat penasab. Huruf yang keempat, kai. Wahia harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Bisa antum bilang kai seperti an. Kai ini seperti apa? An. Dia adalah huruf masdar. Terus menasab. Terus istiqbal. Apa artinya huruf masdar? Karena dia merubah fi'il yang dia masuki menjadi apa? Masdar. Dipahami ini? Tapi ingat, dia dan fi'ilnya. Sama dengan kemarin ini, an dan fi'ilnya. Artinya kalau sudah diubah menjadi masdar, an-nya hilang. Kalau diubah menjadi masdar, an-nya apa? Hilang. Antum bisa paham ini? Selesai. Wa yustarotu linasbil mudhari ibiha. Dipersyaratkan untuk menasab fi'il mudhari dengannya. Nah, ini yang tidak ada di buku dasar sebelumnya. Dipersyaratkan untuk menasab fi'il mudhari setelahnya anta taqaddamaha lamu ta'lil. Harus diawali oleh lamu ta'lil li. Maka yang biasanya dia bilang likai. Harus diawali oleh apa? Lamu ta'lil, yaitu li. Lafdon, apakah li-nya dilafadkan? Ada. Nah, contoh. Ji'itu likai ata'allamah. Ji'itu likai ata'allamah. Dipaham ini? Siapa yang menasab ata'allamah? Kai, bukan li. Li itu cuma syaratnya. Syaratnya kai menasab fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Dia menasab. Harus ada apa? Li. Kalau tidak ada li,
secara lafaz ataupun secara tersembunyi, kan ini harus ada secara lafaz, nampak. Au takdiron, atau disembunyikan. Ada tapi disembunyikan. Nah contoh, jitu kai ata'allama. Kan ini sama berarti tadi. Tadi ada, sekarang tidak. Tidak ada. Falam, lihat. Asalnya ini, asalnya tadi jitu likai. Disembunyikan di sini. Ah, harus ada pokoknya. Apakah dalam lafaz ada atau disembunyi? Disembunyikan. Kalau tidak ada secara lafaz, tidak ada juga secara sembunyi, maka kai huruf jar. Fi'il setelahnya kalau dinasab bukan dengan kai, tapi dengan an yang disembunyikan. Itu kalau tidak ada siapa? Tidak ada li. Karena kalau ada li, menunjukkan dia bukan huruf jar. Karena tidak mungkin li huruf jar masuk pada huruf jar. Masa huruf jar makan juga huruf jar? Anda paham ini? Jadi yang gini, li huruf jar, kai huruf jar. Kai, syaratnya menjadi alat penasab kapan? Kalau kemasukan li. Kenapa? Karena kalau ada li, berarti dia bukan huruf jar. Kan tidak mungkin huruf jar masuk pada huruf jar. Paham gak ini? Tapi kalau tidak ada li, hati-hati. Kalau tidak ada li, tidak ada dalam lafaz, tidak ada dalam takdir. Berarti kai siapa? Huruf jar. Apakah dia penasab fil mudhari? Hati-hati, bukan. Pasti an yang disembunyikan. Itu hati-hati. Ini syaratnya. Kalau antum bertanya, kenapa dipersyaratkan harus diawal oleh li? Jawabannya tadi yang ana bilang. Karena dia pada dasarnya termasuk huruf jar. Itu kai. Kan huruf jar yang kita dapat baru sedikit. Huruf jar semuanya ada 20. Termasuk di dalamnya kai. Dipahami ini? Kalau dia berdiri sendiri, kalau ada li-nya, maka bukan huruf jar. Huruf jar malah li. Iya kan? Dia menjadi huruf apa? Nasab. Dia menjadi huruf nasab. Berarti ini ada dua bentuk jadinya dia nanti. Ada dua bentuk nanti jadinya. Nanti ada yang belum contoh kan? Kalau tidak ada li-nya dalam lafaz dan dalam takdir. Nanti akan datang di pembahasan disembunyikan an setelahnya. Karena beliau rahimallahu taala lihat falam lamu ta'lil. Maka lam di sini lamu ta'lil. Lam yang menunjukkan sebab. Maknanya agar supaya. Maknanya agar supaya. Wakai dan kainya harfu masdarin wa nasbin. Huruf masdar dan nasab tentunya wastikbalin. Paham kan? Iya. Wa ta'allama fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Ata'allama fi'il mudhari yang dinasab dengan apa? Kai. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Alama nasabnya fathah nampak di akhirnya. Wa kai fil mithali tsani. Dan kai pada contoh yang kedua. Harfu masdarin wa nasbin. Huruf masdar dan nasab. Ala takdiri lami ta'lil. Di atas takdir ada lamut ta'lil. Harus begitu? Kalau dianya yang menasab. Harus ada takdir lamut ta'lil. Wa ata'allama fi'ilun mudhari'un mansubun biha. Ata'allama fi'il mudhari yang mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fatahatu dhahiratu ala akhiri. Antanda nasabnya fatah nampak pada akhirnya. Wa takdir-takdirnya likai ata'allama. Paham ya? Takdirnya likai ata'allama. Paham Batri? Yang mana itu? Kenapa dia? Iya. Kan ada takdirnya. Jadi ketika antum mengirob, dia penasab, langsung bilang. Kalau tidak ada li-nya, ada li yang disembunyikan. Itu kalau antum bilang yang menasab siapa? Dia, kainya. Dipaham ini? Kalau antum bilang yang menasab bukan kai, tidak ada li-nya. Dan antum bilang yang menasab bukan kai. Kai huruf jar, tidak ada li-nya. Maka antum bilang menasab fil mudhari-nya apa? An yang disembunyikan. Akan ada contohnya. Dipaham ini? Abdillah? Berarti Ustaz,
Kalau misalnya ini kayak yang tidak ada di dunia Ustaz, kan hijab, berarti disin itu. Hmm? Dan dipastikan disin. Apanya? Kalau misalnya kayak yang tidak ada ini, yang iya. Iya kan dia ndak mau, dia menjar bukan fiil. Berarti kan ndak masuk pada fiil. Makanya dibilang kita bilang ada an. Dah, supaya antum ndak bilang fiil kemasukan huruf jar. Makanya dibilang pasti ada annya. Jadi itu boleh orangnya ya, maksudnya terserah kita, Ustaz. Untuk? Untuk bisa kalau ditakdirkan. Iya. Terserah kita kalau kita takdirkan tidak ada. Ah itu. Jadi kan kalau ada li-nya, itu yang Anda mau bilang tadi. Kalau ada li-nya, antum pastikan kaihu ala penasab. Kalau ada li-nya dilafadkan. Kalau tidak ada, ini kemungkinan dua. Kalau antum tidak takdirkan ada li-nya, tidak takdirkan, berarti kaya apa? Huruf jer. Fi'il mudhorinya dinasab dengan? An mudmarotan. An yang disembunyikan. Tapi kalau antum bilang ada takdirnya lamu ta'lil, berarti antum bilang apa? Kai alat penasab. Fi'il mudhorinya dinasab dengan kai. Itu di hati-hati. Sebenarnya gampang saja. Gampang saja, mudah. Karena ketika tidak ada li, antum diberikan kemudahan. Bahkan kalau antum bilang dia huruf jar, tidak ada masalah. Karena para ulama bahasa bilang asal ada mutakdir. Asal itu tidak ada yang disembunyikan. Berarti apa yang terlapat itulah. Itu pada dasarnya. Dipahami kan? Jelas kan? Tapi itu tadi beda i'rab. Beda apa? I'rab. Ketika antum bilang ada lam disembunyikan, mansub bikai. Ketika tidak ada, mansub bi an mutmarotan ba'da kai. Mansub dengan an yang disembunyikan setelah kai. Paham ini? Kenapa harus ada an? Karena ketika bukan dia penasab, berarti dia huruf jar. Yang tidak mungkin masuk pada fi'il. Jelas kan? Sudah? Sama semua nanti dengan hatta. Itu masuk semua golongannya ini. Iya, yeah, selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wa mithaluhuma minatanzili, kan belum ada contoh di Quran. Contoh keduanya dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, likaila ta'sau. Likaila ta'sau. Ta'sau ini mansub. Dengan apa? Dengan kai. Alamat nasabnya hatun nun. Penghilangan nun. Wa qulu ta'ala kai taqarra ainuha. Lihat taqarra mansub. Paham kan? Dengan apa? Bukan. Dengan kai? Bisa. Bisa juga bukan. Kalau antum bilang asalnya likai, berarti likai taqarra ainuha, berarti apa yang menasab? Kai. Kalau antum tidak takdirkan, berarti yang mana sebab apa? An mutmarotan. Jelas berarti? Aman, alhamdulillah. Berarti sudah bisa. Wasumiyat harfu masdarin, dan dinamakan huruf masdar. Lianna karena dia, ya karena dia tas buku. Mengubah, membentuk, melebur. Saya lihat di kamus juga banyak sinonimnya ini kata. Bisa, yang penting antum paham yang mana. Bisa dia mengubah, meleburkan, iya. Bisa juga membentuk, mencetak. Paham kan? Intinya membuat, mengubah fiil bersama dia itu setelahnya, fiil setelahnya dan dia. Ma ba'daha, apa istilahnya? Bi masdar. Dengan apa? Masdar. Takdiru fil mitalainil awwalain, takdirnya pada dua contoh yang pertama. Lihat, jitu litta'allum. Jitu litta'allum. Kan tadi at'allam kan? At'allam kan? At'allam. Apa masdarnya? Kan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ada paham ini? Ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allum. Paham kan? Iya. Tapi pertanyaan saya, jitu lit ta'allum. Dari mana li?
itu likai. Kan yang diubah bersama masdar adalah fiil dan kai. Li-nya kan tidak. Kan yang diubah siapa? Kai bersama fiil. Yang dijadikan masdar itu kai dan fiil. Sementara tadi sebelum kai ada siapa? Li. Kan likai ata'allama. Yang diubah kai ata'allam. Li-nya tidak. Makanya ini ada. Jadi supaya antum tak heran, li-nya dari mana? Kan yang diubah kai bersama fiil, li-nya tidak. Sekarang cocok enggak masuk li di sini? Cocok karena sudah jadi isim. Kan masdar kan isim. Paham kenapa? Alhamdulillah. Wa fi tsalits, pada contoh yang ketiga, li adami asakum likai la ta'sau. Likai la ta'sau. Likai la ta'sau. Ini lebih sulit sedikit lagi. Dari mana li? Lafad li. Likai. Kan begitu. Adam. La. Kan likai la. Kan tidak mungkin li masuk lagi ke la. Lila. Dipahami ini? Allah jadikan isim yang semakna dengan la. La kan maknanya tidak. Isim yang bermakna tidak apa? Adam. Paham dari mana kata Adam? Itu dari la. Kan yang diubah ke fi'il kan kai sama ta'sau. Kai sama ta'sau. Paham? Berarti tersisa dua kata lagi, yaitu sisa li sama apa? La. Li itu kan huruf jar. Dia masuk pada siapa? Isim. Ah, enggak bisa masuk pada la. La itu kan apa? Huruf. Iya kan? Kan sudah dibilang di alamat isim dulu ketika bahas huruf. Enggak pernah dikatakan lihal, livi kalau huruf. Kan begitu kan? Ah, supaya bisa kemasukan li, ubah itu la menjadi isim. Cari kata yang semakna dengan la di isim. Apa kata isim yang bermakna tidak? Ini kata Adam, biasanya takdirnya Adam. Pakai ain. Sudah paham dari mana kata Adam? Paham ya? Dari la. Jadi li adami asakum. Kalau asa? Masdar dari ta'sau. Dipahami ini? Terus pertanyaan berikutnya, dari mana kum? Waw jama'ah. Kan kalau jadi isim tidak bisa bersambung dengan waw jama'ah. Dipahami ini? Paham berarti semuanya? Itu dia. Alhamdulillah. Ai huznikum. Makna asaku maksudnya kesedihan kalian. Supaya kalian tidak bersedih. Agar supaya kalian tidak bersedih. Wafir Rabi, pada contoh yang ke empat, yang mana tadi? Kaita korro ainuha, takdirnya likurroti ainiha. Karena korro ya korru menjadi apa? Kurro masdarnya. Masdarnya apa? Kurro. Fu'lah. Masdarnya apa? Fu'lah. Dipahami ini? Jadi likurroti. Dari mana li? Kan kai ada li yang disembunyikan kan? Bukan dari kai? Karena kai sama fi'il. Jadi apa? Masdar. Li-nya dari mana? Li yang disembunyikan di mana? Di kai. Kan ada li-nya. Li kai. Takdirnya. Nampak di sini? Li kurroti ainiha. Tadi ainuha karena sebagai fa'il. Sekarang kan dia menjadi mudhofun ilai. Maka dijer. Dipahami sudah? Alhamdulillah. Selesai. Ustaz, bisa tidak kalau ditakdirkan an di sini? Kai antakoro ainuha. Hah? Kai antakoro. Bisa, tapi kan sekarang kita lagi bahas kai yang menjer, menasab. Nah, kita kan judulnya sekarang apa? Kainya yang menasab. Nah, kalau kita enggak belum bahas an yang disembunyikan. Ini sekarang ini semua tentang kai yang menasab. Ah, kalau kai yang menasab berarti harus ada li.
Jelas kan? Baik, selesai. Ada pertanyaan lagi sebelum kita keluar dan masuk di faedah? Likuroti. Iya, kenapa? Likuroti ainiha. Yang dijelaskan apanya? Karena kan kai bisa mengubah, kai bersama fi'il setelahnya bisa berubah menjadi masdar. Paham tugasnya? Ini kan belum mau menjelaskan bahwa kai harfu masdarin. Kai huruf apa? Masdar. Apa artinya? Huruf yang bisa mengubah setelahnya menjadi masdar. Jadi ini kurro, masdar dari korro. Ya korru kurrotan. Korun makururun. Paham saudara? Masdarnya. Masdarnya. Jelas ini ada. Itu kan ada dalilnya. Iya. Kayaknya itu setelahnya fi'il. Disebutkan isim takorrena Ustaz. Mansub dengan kor takorro. Mansub karena kan kai. Karena kai, kan ada takdir li di kai. Li yang disembunyikan. Sedangkan di li Ustaz, kainya tidak ada. Yang li Ustaz. Li kuroti. Li kuroti, tidak ada kainya. Karena kan kainya sudah diubah menjadi masdar. Jadi setelah linya itu langsung masdar. Dari mana ini masdar? Dari kai dan fi'il. Jadi kai dan fi'il ini sama dengan an dan fi'il. Dia diubah ke masdar. Dia dua-duanya. Berarti sisa li. Nah, tergabung antara kai dan takorro menjadi masdar. Nah, berarti sisa li. Makanya ada li tidak ada kai. Mana kainya? Sudah jadi masdar. Paham kan? Iya, li kan jadi huruf jar. Kan sekarang kan li tidak masuk lagi di kai. Tah? Linya masuk di mana sekarang? Di isim. Nah, kembali ke dasar kaidah. Kalau isim masuk huruf jar, dijer. Paham kan? Azhar. Apanya antum enggak paham? Masalahnya antum enggak tahu apa yang antum enggak paham. Apa? Kenapa? Jadi kan ini sebenarnya kemarin tuh sama dengan anak kasih begini. Kan huruf masdar karena ada an, ada siapa? Ada kai. Nah, an bisa langsung. Nah, kai harus ada li. Nah, misalnya antum katakan an yadriba. An bersama yadrib bisa menjadi masdar, yaitu dorb. Dorbun. An bersama fi'il. Dah. Kalau ana bilang di sini li'an yadriba. Paham dulu itu. Kalau ana bilang begitu kan enggak ada masalah. Iya kan? Cuma kan enggak wajib masuk li di an. Yang an harus ada li ini siapa? Kai. Kan dia kalau enggak ada li jadi huruf jar. Paham? Ini di an bisa kemasukan huruf jar li.
biasa masuk bin, bi, bian. Biasa. Anggaplah saya masukkan li dulu. Li'am yadriba. Ketika an bersama fi'il diubah ke masdar, kan an bersama fi'il berubah ke masdar. Di sini berarti ada li. Li dorbin. Nah. Dari mana li? Yang masuk di an. Paham kan? Mana an-nya? Sudah dilebur menjadi masdar. Dipahami kan? Biasa kebanyakan dalam kitab bi. Bi an yadribah, bi an yaktulah. Nah, kalau ada bi an yadribah, ubah an bersama yadrib ke fi'il, ke masdar, apa jadinya? Bidorbin. Samain, paham ini? Sudah paham dari situ? Yakin? Likai yadriba. Nah, likai yadriba. Kai bersama yadriba bisa diubah menjadi apa? Masdar. Berarti jadinya dorbe. Dorbe. Kan begitu dulu, dorbe. Setelah itu kan harus ada li tadi. Kan antum dah ubah li bersama kai dan fi'il. Bukan? Yang antum ubah siapa? Kai dan fiilnya. Paham? Jadi kai dan fiil menjadi darbe. Menjadi darbe. Kan begitu? Setelah itu masukkan siapa? Li. Jadinya apa? Li darbin. Paham? Mudah? Yakin? Masa? Bisa di gambarkan di papan tulis ini cara yang namanya Ustaz li'adami asakum. Nah, li'adami asakum. Sekarang, li'adami asakum. Tadi kan contohnya apa? Lika. Likai. Hah? Oh, likaila. Baik. Likaila. Likaila. Tak sau. Tak sau. Nah. Ah. Kai bersama fi'il bisa diubah ke masdar. Masdarnya asa ya'sa. Asa. Asa ya'sa asan. Asan. Paham kan? Masdarnya ta'sau adalah a? Asa. Asa. Dipahami nih? Iya, asalnya asan. Asan dulu lah, anggap asan dulu. Kan tanwin kan? Asan. Ah, itu berarti sudah hilang kai, hilang kai? Hilang juga apa? Tak sau, fi'il. Sisa siapa? Ah, ini. Ah. Sisa tiga sekarang kan? Li, la, sama waw. Waw jamaah ini ada kalau dia bersambung dengan? Fi'il. Kalau dia bersambung dengan isim, maka jadinya apa? Kum. Kan kalian tadi kan? Kalian tadi. Kan awalnya tak. Kalau awalnya ya, mereka. Kalau awalnya tak, berarti kalian. Berarti ini jadinya apa di sini? Kum. Tidak ditanwin. Kan ini mudhof jadinya. Asakum. Kenapa tidak ditanwin tadi kan? Asan. Setelah ada kum, dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia jadi mudhof. Sisa lila. Li kan tak bisa masuk kepada la. Paham gak ini? Paham kan? Ah, cari kata yang semakna dengan la. Apa isim yang bermakna tidak? Ah, isim yang bermakna tidak adalah apa? Adam. Adam. Kita masuki apa siapa? Li. Jadinya li ada mi. Paham kan? Kenapa mi? Li huruf jar. Li adami asakum. Jadi kenapa tidak dibilang li asakum? Kenapa tidak langsung dibilang li asakum? Kenapa harus ada kata Adam? Kenapa? Ini la. Karena la tidak berubah jadi masdar.
Paham gak ini? Seandainya dibilang likai asakum, likai asa, likai taksau, likai taksau, selain Quran, bukan Quran ini kita ubah. Seandainya contohnya ini, selain Quran, likai taksau, apa antum takdirkan? Biasa. Langsung li asakum. Paham? Dipaham ini? Jelas berarti? Udah pergi? Patri? Yakin? Betul-betul yakin? Alhamdulillah. Jelas ya? Ini memang kesulitan kita, tapi alhamdulillah. Ini saya sudah dapatkan, maksudnya untuk kemudahan mengajar, kita sebelum masuk tufa itu memang wajib tamat sorof dasar. Kalau tidak, tidak bisa saya jelaskan di sini. Karena saya mau jelaskan masdar, dari mana dapat kata asa. Tadi tak asau kok menjadi asa. Tak koro menjadi kuroti. Dipahami ini? Ini kalau tidak ada sorof dasar, sulit. Gurunya menangis. Kalau bukan muridnya pergi, guru menderita. Dipahami ini? Makanya saya rata-rata kalau masuk tupa tidak akan pernah masuk kalau sorof dasar belum selesai. Karena akan pusing. Kalau nahwu dasar enak kita. Karena tidak ada dibilang an, makanya jangan coba-coba itu dimasukkan di dasar. Antum yang menderita. Jangan pernah bilang an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Jangan pernah, bilang saja huruf nasab. Dosa taruh yang lain. Karena itu yang mudah dijelaskan. Dibilang huruf nasab karena fi'il mudhari di nasab. Cukup. Kalau antum bilang huruf masdar wastiqbal, antum mempersulit diri sendiri. Kalau bukan murid pergi, antum yang menangis. Kan biasanya itu mulai, kalau mulai dari situ antum masuk, langsung sopnya mulai maju. Maksudnya lari yang di belakang. Antum paham ini? Nah, itu harus antum akali, jangan sampai orang lari gara-gara antum. Ya toh? Jangan sampai orang lari gara-gara antum. Ya kan? Kan Nabi bilang yassiru, mudahkan. Jadi jangan disulitkan. Nah, caranya ya kasih orang sesuai dengan porsinya. Anak bayi ya kasih bubur. Jangan langsung dikasih nasi, wih beras, ayam. Jadi bayi jangan dikasih beras, dia bilang, wih. Iya, ada takdirnya ya. Disembunyikan ya, beras yang dimasak. Bubur juga itu. Iya. Jelas ya? Jelas ini ya? Nah, kita selesaikan sedikit dulu, tinggal sedikit lagi baru faedah besok. Jadi likur roti ainiha itu tadi penjelasan dinamakan huruf masdar. Kemudian wanas bin wastiqbal, nasab dan istiqbal mitl mata qadda mafi an, sama dengan apa yang telah lewat di an. Jelas ya? Alhamdulillah. Ini yang sulit ketika ada dibilang dia harfu masdar. Itu saja. Dan ini hanya ada pada alat penasab. Kalau penjazm mudah. Paham ya? Ini alhamdulillah. Tapi intinya kan yang penting untuk paham. Biar sedikit kita ambil, tapi kalau paham itu bagus. Iya kan? Karena targetnya itu antum pulang bisa ajarkan. Nah, kalau antum enggak paham susah untuk mengajarkan. Iya kan? Susah. Tapi kalau antum sudah paham, ah, mudah untuk mengajarkannya. Alhamdulillah kita cukupan. Insyaallah besok kan ini kai tadi sudah habis selesai. Tinggal belokasi kita faedah tambahan. Faedah tambahan kemudian setelah itu kita akan masuk tempat-tempat yang disembunyikan an. Kita akan masuk di tempat-tempat yang disembunyikan apa? An. Insyaallah taala.